lawan tetap lawan, kawan tetap lawan, kita satu hati. UMNO Bahagian Lebaran. Tolong dia hentikan itu semua. Bukan senang mengubah sadar. Sempurna pun tidak, dia tidak boleh. Bohong dia. Dia mau menyusahkan rakyat sempurna. Dia mau menyusahkan rakyat di Sabah. Sudah dua penggal berjurut-jurut lamanya yang berhormat Datuk Seri Satri Haji Abdal menjadi Menteri KKLW yang mempunyai peruntukan begitu besar. Jangan cakap di pulau lihat-lihat ini. Di Pekan Sempurna sendiri pun gagal untuk membuat pembangunan. Saya tidak nampak satu pun mercu tanda menjadi kebanggaan pembangunan di Sempurna yang kita boleh tunjuk. Maka apalah artinya Sempurna? Kita tidak mau Sempurna hari ini sama juga dengan Sempurna 10 tahun yang dulu. Saya suka dengar kata-kata ubah ini. Kalau Sabah besarnya itu diubah, ini kan pula kecilnya Sempurna yang tidak dapat berubah. Bagaimana kau mengubah sesuatu negeri yang besar? Bila kita dengar Sabah ubah, sepatutnya bermula dari Sempurna yang dapat kau ubah. Barulah kita boleh percaya Sabah ubah. Di mana dia turun, dia membuatkan masyarakat Sempurna jadi peminta sedekah. Janji parti warisan ini tidak merisaukan kita, sebab dia sudah memerintah dalam UMNO. Tapi tidak ada juga dia buat perubahan tentang janji-janji tersebut. Apalagi dia dalam pembangkang, sedangkan dia dalam barisan nasional pun janji-janjinya tidak menepati masyarakat Sempurna. Jadi untuk mengubah Sabah, apalagi Sabah dia boleh ubah. Sempurna sendiri 30 tahun dia tidak pernah ubah. Masalah kami di sini nomor satu masalah air. Berapa tahun sudah kami tinggal di sini? 35 tahun sudah. Sentiasa pakai air perigi. Daripada dulu sampai sekarang memang tempat ini masalah yang besar sekali air. Diorang pun ada buat, tapi sampai sekarang pun dia tak berfungsi juga. Dia ada pipe, tapi air tak datang sampai pun titang masalah itu. Berapa tahun sudah itu? Kampung memang jauh ketinggalan. Daripada segi pembangunan memang jauh ketinggalan. Okay. Tentang pembangunan Sempurna memang sudah amat jauh daripada negara-negara lain di Sabah. Sebab sepi hanya mengaruh keuntungan diri sendiri. Tiada juga dia bantu. Apatah lagi kalau bantuan secara individu kepada contoh macam saya. Semenjak saya ikut di bawahnya, satu paku pun tidak pernah saya dibaginya. Nah kata berubah Sabah. Jangan berangan-angan. Kita memang ada masalah besar lah. Satu bekalan air kita masih menggunakan bekalan air perigi dan air tidak dirawat. Pemimpin-pemimpin terdahulu memang dia tahu kewujudan kampung ini, tapi bekalan air tidak ada disalurkan. Kita sudah memohon 15 tahun yang lalu, tapi sehingga hari ini memang tidak ada. Saya sendiri mengambil inisiatif contoh lampu jalan ini kita pasang sendiri. Radu tetap radu, lawan tetap lawan, kawan tetap lawan, kita satu hati. UMNO Bahagian Lebaran.